Halo teman-teman, selamat datang di channel Genny Vlog. Hari ini aku ingin mengunboxing dan mereview Monster Truck Monster Maker dari Hot Wheels. Ini dia Monster Truck Monster Maker-nya. Di dalamnya ada 2 buah Hot Wheels dan 1 Monster Maker. Yuk kita unboxing teman-teman. Ini dia Hot Wheels dan Monster Maker-nya. Yang pertama Hot Wheels Master Turn, dan yang kedua Hot Wheels Power Race, dan ini Monster Maker-nya. Ini Hot Wheels bisa dipasang ke Monster Maker-nya loh. Aku ingin coba Master Turn dulu. Wow, keren ya teman-teman. Wow. Sekarang aku ingin coba Power Race. Wow, ini lebih keren lagi teman-teman. Wow. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka dan klik tombol subscribe serta klik ikon lonceng notifikasi untuk mengetahui video terbaru aku. Untuk Monster Maker-nya bisa disesuaikan posisi bannya loh teman-teman. Ini kayak gini. Selain dua Hot Wheels yang kita dapat di dalam paketnya tadi, bisa juga dipasang dengan mobil Hot Wheels lainnya loh. Nih, bagus kan? Wow. Sekarang kita coba mobil yang ini. Selain itu juga aku punya koleksi monster truck lainnya loh. Ini namanya Town Hauler. Ini namanya Corvette. Ini namanya Snake Beat. Ini namanya Thanos. Dan yang ini namanya Hulk. Waktunya Hulk melewati rintangan yang sangat sulit. 1, 2, 3. Sepertinya Hulk gagal. Coba lagi. 1, 2, 3. Gagal lagi. Gantikan oleh Thanos. Bersiap. 1, 2, 3. Oh, dia terjatuh. Keluar arena. Gantikan oleh Power Hauler, si hebat. Kita susun lagi. Siap, 1, 2, 3, mulai. Oh, dia berhasil. Banyak tersangkut oleh mobilnya. Hancur. Kita susun lagi. Sekarang, waktunya Corvette. Nanti. Sepertinya banyak tersangkut juga, saudara-saudara. Ganti oleh Snake Beat. Jadi ular. Oh, dia melakukan aksi pertamanya. Berjalan miring. Pertama berputar, berdiri. Waktunya Hulu menaati rintangan. Gede loh.
ya. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka dan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk video terbaru aku. Dadah.